Balik lagi channel gue, Chris Pita Chill GSL guys. Ini balik lagi gue bisa rekaman nih guys. Ini cowok yang berotot, siapa lo? Olantri. Olantri, buset Olantri dia. Dia penyanyi guys, oke? Satu lagi kalian udah tahu ini Rory, udah pernah ngeriak sama gue sering ya guys ya. Oke guys, ini gue mau ngeracunin dia pada untuk ke NCT guys. NCT, lo tau gak sih NCT? NCT apa tuh? Belum tahu deh gue. Oh, nah mereka buta K-pop sebenarnya. Kalau dia udah pernah denger EXO, jadi kalau NCT dia belum pernah. Ini adiknya. Oh, label iya, yang sama iya, tuh namanya SM Entertainment tuh gede banget lah perusahaannya guys. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplah. Ceplok. Oke okay, guys. Yo man. Tiga dua. Gila, kacau gue. Lo mampus lo, gue racunin lo. Sampai yang lewat men. Ini jujur nih baru keluar 20 Maret 2022 itu kapan ya? Kemarin ya? Iya kemarin ya. Gila yang lo liat dong, yang nonton udah sampai 1.338.000. Ini gue belum pernah denger juga. Kebetulan gue juga belum pernah. Oke, kita langsung ya. Let's go guys. Ceplok. Oh, ini Sotaro ya? Wah, NCTU gue gak bisa jelasin di sini. Sekarang sini banyak banget, ada 23 member nih gue. Total, NCT. Ini U, kalau yang U kan ada ya NCT U, ada NCT. Panjang deh gue jelasin, lu dengerin dulu deh. Apa? Masih keren sih ini. Ini mau ngomenin apa nih, video klip, musik, semuanya apa? Semuanya sih. Kalau menurut lu pertama, lu denger apa lu, Pe? Ya, pertama sih beat sih men. Oh beatnya seru sih emang ya? Seru, sama video klip juga, karena gue lihat juga video klipnya matching banget sih men. Oh iya, lo juga produser juga sih, lo emang seri video. Kalau lo Lan, pertama kali lo denger lagu begini gimana? Image gue gak bisa ngomong apa-apa, cuma gue goyang-goyang gini. Tapi emang enak ya beatnya ya? Enak. Seru banget ya? Coba lanjut lagi dulu guys. Tuh. Tuh, lo maksudnya referensi dari K-pop tuh gila ya? Lo denger harmoni gak sih tadi? Harmoni, dinamiknya tak jual nih. Aja ya? Langsung nomor 3 dia. Gokil ya. Lihat perpindahan nih. Ini pertama kan nuansnya kayak minor-minor gitu kan. Iya kan? Tiba-tiba hip hop, tiba-tiba jadi R&B lah. Lo denger? Ini namanya progresif. Iya kan? Oh. Iya, progresif namanya ini. Gokil ya. Anjir keren sih. Lagi beda kan? Anjir! Gila. Nadanya ke situ, Pe! Chordnya, men! Anjir! Chordnya ke situ, gokil! Nih! Wow! Wow! Ini musik mikir, tapi kita nikmatin, men! Enjoy, men! Lu bisa jelasin ya? Mikir tapi nikmatin maksud lu apa, Pe? Hah? Maksud lu apa tuh? Mikir tapi nikmatin? Mikir tuh dari segi chordnya men. Dari segi chordnya itu kita bikin anjing ini keren nih gitu kan. Tapi pas, tapi kita bisa tetap kita nikmatin. Tetep enjoy gitu, ya? Gak cuma mikirin tapi, doang. Tapi serius nih menurut gue genius nih di bagian sini sih. Nih. Anjir sih. Lu racunin gue. Wow, ini keren sih. Parah. Gua mulai mabok gua nih. Anjir ini keren banget sih, gila dropnya ngeri gua lah. Gak salah nih men, milih orang suka lagu ini men. Anjir ini gokil. Anjir padat banget. Gila, men. Gila. Gila. Bener-bener gila. Pusing kok, men. Oh. Ini masuk, men. Musik sama video klip nyambung gila, men. Tuh, gue mau nanya nih sama para NCTzen nih. Ini nge-rap beneran si Sotaro juga ya? Kok gue denger kayak suara Taeyong ya? Tapi ini gak gerak mulutnya deh. Ini kan jauh nih. Oh, gitu. Iya. Notasinya. Ah, keren. Nge-face gitu tadi.
Parah, men. Gila sih. Ini gue suka bagian dropin nih, bagian dropin. Denger. Parah banget, men. Gue mau cuman dropnya doang nih. Gue mau cuman. Nih, gue denger nih. 1, 2, 3. Anjir, ini drop nih, ini main drop gini. Iya kan, sabi kan. Gue pura-pura gak tau gitu men, tapi anjir. Ini emang temen keren banget sih men. Gue saking mesnya gue jadi. Parah. Udah, gila dipenuhi lagi sini. Merinding gue, merinding gak nih? Gokil ya kan. Gampret. Dance-nya gue suka sih, keren sih. Terus kamera movement-nya. Iya, yeah. Ini banyak segi udah top deh, gak ada kurangnya nih men. Banyak segi ya. Segi. Segi. Sotaro semua nih. Komposisinya banyak loh, men. Wah, banyak penuh banget. Sama band biasa enggak bisa nih. Wes. Aja connect. NCT doang lagi. Seneng lagi. Seneng. Gila sih aku benar gila. Semangat. Padahal ini judul apa judulnya? Connection. Connection. Keren sih. Ace of Light. Gila ya makanya udah sejuta gitu. Sejuta yuk. Sejuta 300. Buset gila parah. Gokil. Parah banget teman. Parah. Anjir vokalnya penuh sih. Padat banget sih. Beatnya juga gak mati kan. Biarpun dia drop, beatnya gak mati. Tetep beng gitu kan. Tetep beng. Tebel gitu. Dapet, nice. Nice. Nice sih. Ace of Light, gokil. Ini menurut lo nih, pertama kali tanya, denger NCT. Lo coba. Gue deh. Coba lo. Coba lo jelasin deh. Gokil ya? Gue pertama, gue salut sama komposisi. Komposisinya? Dalam arti musiknya ya? Musiknya, dia kayak berlipet-lipet gitu. Anjir berlipet-lipet. Dia apa ya? Jadi kayak bikin padat ya? Padat. Sama apa sih ya istilahnya kayak gitu ya. Pokoknya... dari drop, dari segi di dropnya, sama di komposisi lagunya tuh banyak gitu kan. Tapi emang Korea tuh gila sih menurut gua sih dari segi komposisi, aransemen vokal ya kan. Kayak tadi lu dengar pecahan harmoni gila parah sih. Lo Lan? Gua pertama kali denger langsung suka gua. Kenapa? Lu suka dari segi apa ya? Dari video klipnya, orangnya, wah semuanya, kurang lebih semuanya. Itu untuk tempatnya. Bahagiakan ya. Enggak, masalahnya yang gua salut. Apalagi yang reaction dia gila-gila. Enggak, masalahnya sering denger koklo, lagu rock lo ya. Lu nyambung lo ke lagu kayak begini? Nyambung. Anjir, gua amazed sih. Serius lu? Dia soalnya masih muda, men. Enggak, masalahnya kalau gua dari segi musik nih Lan, ini komposisinya menurut gua. Genre, pencitaan genre. Oh serius? Pas ya. Oh pas loh kayak gini. Pas. Wah gokil guys, ternyata mereka langsung pada suka Man City guys. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Abis ini kita lanjut lagi guys. Siap. Abis ini, oke? Sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe juga guys. Biar gua sama teman-teman gua lebih semangat untuk kerja. Bye-bye guys, ceplok.